Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Karena setiap akhir bulan kita akan undi satu senapan gratis untuk Anda. Untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedar dari CVA Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Itu aja, toko senapan angin terbesar kedua, pasti barangnya lengkap semuanya dan juga kualitas utama, serta sudah banyak diakui oleh banyak pelanggan. Oke, di depan saya ini ada satu unit senapan yang jenisnya itu tabung 38 ya, tergolong jenis tabung 38, yaitu Benjamin Marauder atau Marauder Benjamin. Banyak sekali peminatnya dan juga ini terkadang-kadang bisa di favoritkan nomor satu untuk urusan berburu, yaitu menggunakan Benjamin Marauder. Oke, kita mulai dari belakang. Yang video dulu dari depan, kita mulai dari belakang sini. Oke, ini sandaran baunya menggunakan sandaran karet mentahan yang sangat lembut ini. Sangat lembut kan, mantap kan. Ini supaya daun kita ini nggak sakit saat berburu seharian. Biasanya itu kalau nggak dikasih ini itu sering sakit, apalagi kalau buat big game, wah nggak tahan itu kasih sakitnya. Oke, kita lanjut bagian popornya ini. Ini popornya menggunakan popor klasik kayu mahoni ya, kayu mahoni yang kering. Tapi kenapa kok kayu mahoni yang kering? Kalau kayu mahoni yang kering itu ini bisa kuat, tahan lama, dan tidak mudah jamuran, serta ini ringan. Kalau kayu mahoni kan ringan kawan. Oke, kita lanjut bagian setelan powernya. Ini senapan ini mempunyai dua model, yaitu bisa buat big game ataupun small game. Caranya mudah sekali. Kalau buat big game diputar ke kanan, kalau buat small game diputar ke kiri. Ingat, kalau buat big game itu putar ke kanan, bulannya harus besar ya, seperti babi, rusa, dan lain-lainnya. Atau enggak, kalau hari raya Idul Adha ada yang sapinya enggak mau disembeli, serahkan pada ini saja. Satu tembakan jaminan mati. Oke, dan untuk buruan kecilnya ini diputar ke kiri untuk buruan burung. Jangan salah sangka, kalau nanti ada burung kamu putar ke kanan, nanti wah burungnya hilang kawan, pasti pecah 1000 kayak lagu itu. Oke, kita lanjut lagi bagian atasnya sini. Bagian chambernya ini menggunakan chamber tumpuk, chamber dual seri 6, dan ini menggunakan oil mountingnya ini yang ukuran OD19 ya. Ini oilnya mounting yang menggunakan 13 ya, jadi cocok untuk semua ukuran, dari senapan yang gesluk ataupun uklik itu sama saja ini mountingnya ukurannya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ditarikannya, ini tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Ini sudah variasi ya, biasanya itu yang dulu-dulu hampir setahun lebih itu enggak ada variasi ginian, tapi sekarang udah ada. Dan untuk cancel kokangnya
ini terdapat di bagian kiri. Hansel kokangnya ini bisa dilepas, bisa dipasang, ataupun juga untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik, ada setelan picunya. Jadi kalau yang nggak bisa pakai hansel kokang, bisa pakai setelan picu di triggernya. Contoh, kalau didorong ke kanan, ini ngunci otomatis. Kalau didorong ke kiri, nah, ini baru bisa nembak. Mantap sekali nih. Oke, kita lanjut bagian sini. Ini single shoot, bisa satu-satu ataupun bisa dicopot diganti dengan magazine yang kami berikan bonus pada Anda, isi 14 klan, itu bisa langsung dipasang di sini, tembak, jadinya tarik tembak, tarik tembak, itu enak banget kawan. Nice. Oke, kita lanjut bagian larasnya. Ini larasnya menggunakan laras baja pilihan Alu 12 OD14 dan juga menggunakan celepung yang OD19 ya, yang kecil, yang agak kecil ini. Dan juga ini terdapat cincin laras, ini double cincin laras, jadinya otomatis nggak akan goyang sama sekali kalau ditembakkan untuk big game, untuk small game, ini akurasinya tetap joss, jaminan nggak akan goyang. Nah, ini terdapat baut, bawah juga baut, ini ada, bawah ada, jadinya anteng banget. Dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung dual OD38. OD itu apa sih kawan? OD itu diameter luar tabung, jadinya ini ukurannya 38. Dan untuk manometernya yang kalian cari dari tadi nggak ada, manometernya terdapat di depan, nah, di sini bersembunyi main peta umpet. Oke, kita lanjut lagi bagian sini. Dartnya nggak bisa dibuka. Di dalam sini terdapat dart untuk peredam. Yang nggak suka peredam ya udah gini aja, pakai tutup larasnya aja. Oke, ini untuk harganya. Kita langsung kasih tahu saja. Untuk harganya ini 2 juta rupiah plus bonus. Seperti biasa ya, ada tas, badam, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, dan lain-lain. Nanti bonusnya bisa ditanyakan ke adminnya di bawah ini, langsung saja dihubungi. Untuk cara pembeliannya juga bisa ditanyakan di bawah ini. Untuk cara pembelian kami menggunakan 2 sistem, yaitu yang pertama itu COD atau bayar di tempat. Itu syarat hanya foto KTP sesuai alamat rumah. Kalau nggak ada foto KTP, bisa kirim alamat lengkap dan harus dikenakan DP seikhlasnya. Yang penting saling amanah. Dan yang kedua, sistemnya menggunakan sistem transfer dan nomor rekeningnya tertera di atas ini. Ada 4 nomor rekening dan 1 nama, yaitu Abdullah, di bos dari CV AS Order. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedar. Ingat senapan, ingat CV AS Order.